Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang baru saja tayang di bioskop berjudul The Hunger Games: The Ballad of Songbird and Snake. Film ini merupakan prequel dari film The Hunger Games yang rilis pada tahun 2012 silam. Sebelumnya, saya meminta maaf karena sudah jarang sekali upload, bahkan film The Marvel saja tidak saya buat. Ya, itu dikarenakan saya belum ada waktu membuatnya dan sibuk sekali mengurusi urusan perduniawian. Jika kalian melihat logo judi yang ada di video ini, itu bukan dari saya yang mengendorse ya. Ya, melainkan itu berasal dari file videonya dan judi itu sangatlah tidak baik, oke? Okay? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Masa kegelapan, kita akan melihat dua orang bocah yang tengah kabur dari kekejaman dunia dan bahkan mereka melihat ada seseorang yang tega memakan mayat akibat susahnya akses makanan pada masa itu. Beberapa tahun kemudian, si bocil kini sudah menjadi besar. Ia bernama Coriolanus Snow, kita panggil saja Corio. Ia tinggal bersama nenek dan juga kakaknya yang ada di awal tadi bernama Tigris Snow. Corio kini sedang bersekolah di sekolah terkenal kota Capitol. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, ia bisa terus bertahan di sekolah itu walaupun situasi ekonominya yang lumayan sulit. Di sana, ia memiliki banyak teman, tak terkecuali remaja bernama Sejanus ini yang sudah lama menjadi sahabatnya. Di sana ada seorang game maker, kepala atau otak di balik sekolah ini yang bernama Dr. Volumnia Gaul. Kita panggil saja Dr. Gaul. Ia adalah Casca Longbottom. Ia adalah pencipta asli permainan The Hunger Game. Ia datang ke sana untuk menjelaskan kalau The Hunger Game akan kembali diadakan. Untuk di Hunger Game yang ke-10 ini, diadakan sedikit perubahan karena para mentor akan disuruh untuk membimbing tributnya masing-masing yang dipilihkan. Di saat itu juga dilakukan pemilihan secara acak terhadap tribut mentor masing-masing yang harus dibimbing. Dan intinya adalah Corio terpilih menjadi mentor seorang tribut dari distrik yang paling miskin alias distrik 12 yang bernama Lucy Gray. Di awal kemunculannya saja, Lucy Gray sudah menarik banyak perhatian berkat penampilannya yang begitu berbeda dan juga memasukkan ular ke baju anak wali kota. Mendengar teman-temannya bernyanyi, Lucy Gray pun mulai bernyanyi yang di masa itu menyanyi dianggap sebagai hal sakral yang membuat semua orang tertegun. Bahkan Corio yang berada di Capitol pun juga ikut tertegun. Setelah itu, Corio bertemu dengan Casca yang ternyata kenal dengan ayah Corio. Di rumahnya, Corio pun merasa telah dicurangi karena ia mendapatkan Lucy Gray yang pastinya amat lemah. Namun, Tigris bilang, kita tuh tidak boleh meremehkan orang. Esokan harinya, Corio berinisiatif menjemput Lucy Gray dan melihat para tribut lainnya. Welcome to the Capitol. Setelah mendapat sambutan yang kurang menyenangkan, Corio diam-diam menyelinap masuk ke kereta para tribut. Di dalam sana, ia sempat ingin dihajar oleh tribut lain, namun ada Lucy Gray yang menyelamatkannya. Yap, ternyata para tribut di sini tidak dianggap seperti manusia. Mereka dianggap seperti hewan yang pantas ditinggalkan di kandang. Seorang reporter bernama Lucky pun terkejut melihat ada seorang murid SMA di sana. Untungnya, Corio berhasil mengatasi ini dengan baik. Begitu juga Lucy Gray yang bisa berbaur dengan semua orang. Corio menjelaskan ia kesini untuk menjenguk Lucy Gray dan di sana Lucy Gray memohon agar Corio membawa beberapa makanan nanti kesini. Sesampainya di kelas, Corio tentunya telah melanggar peraturan karena bertemu dengan tributnya. Datanglah Dr. Gaul yang kagum melihat Corio yang berada di kandang tadi dan Dr. Gaul bertanya apa tujuan The Hunger Game dan Corio menjawab, karena The Hunger Games telah mulai sepi peminat dengan mempertimbangkan pendapat Sejanus mengenai tribut yang harus dimanusiakan, Corio memiliki ide agar mereka bisa memperkenalkan para tribut ke penonton agar dapat menarik minat. Dengar hal itu, Dr. Gaul meminta Corio menyiapkan proposal untuk hal itu.
Makan siang, kita mengetahui Sejanus adalah anak orang kaya. Koryo diam-diam membawa makanan untuk Lucy Gray. Sampainya di kandang, Koryo langsung memberi makan kepada Lucy Gray. Di sana juga ada teman tribut dari distrik 12-nya Lucy Gray bernama Yusuf yang lehernya tergigit kalilawar tadi malam. Koryo sangat ingin membantu menyelamatkan Lucy Gray agar ia tidak mati dalam permainan nanti. Di sanalah kita akan melihat benih-benih cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh. Ya, akibat bermain-main dengan para tribut, akhirnya teman Koryo tersebut meninggal dunia. Setelah kejadian itu dan demi membantu Lucy Gray, Koryo tetap mengirimkan proposalnya kepada Dr. Gold. Ternyata usulan Koryo ini diterima. Para mentor disuruh untuk mendekatkan diri kepada tributnya masing-masing. Mereka pun mulai mengenal tribut masing-masing dan untuk menyelamatkan Lucy Gray, Koryo perlu Lucy Gray untuk bernyanyi agar mendapatkan dukungan dari para penonton. Koryo dan Clemencia dipanggil oleh Dr. Gold. Di sana Dr. Gold bertanya, siapa yang menulis proposal itu? Ia terkesima melihat tulisan di proposal tersebut sehingga Clemencia bilang ialah yang menulisnya. Karena hal itu, Dr. Gold menyuruh Clemencia untuk mengambil kertas yang berada di dalam kandang ular peliharaan Dr. Gold. Ular-ular ini tidak akan menggigit orang yang dirasa familiar. Yap, Dr. Gold telah tahu kalau Koryo lah yang menulis proposal itu sendiri dan Clemencia tentunya akan meningsoi akibat ular tersebut. Esokan harinya, para mentor menemani tributnya melihat keadaan arena permainan. Di sana, para tribut membentuk aliansi masing-masing dan tiba-tiba terjadi ledakan di dalam arena tersebut. Entah siapa yang membuat hal itu terjadi, namun Koryo tertimpa bangunan roboh dan pintu keluar terbuka dengan sendirinya. Tak kabur, Lucy Gray malah menyempatkan diri untuk menyelamatkan Koryo. Terbangun, Koryo sudah berada di rumah sakit sekolah dan ternyata ledakan itu adalah ulah dari para pemberontak. Setelah kejadian itu, Dr. Gold masih saja ingin melanjutkan Hunger Games tersebut. Di sana, mereka melihat Lucy Gray bernyanyi di depan banyak orang untuk mendapatkan dukungan dari penonton. Lucy Gray mendapatkan banyak dukungan dari penonton, bahkan semuanya bersedih dan terkesima mendengarkan nyanyiannya. Di malam itu juga, Koryo kembali mendatangi arena untuk mencari tahu celah-celah yang ada akibat pengeboman tadi agar Lucy Gray yang lemah dapat bersembunyi. Bahkan, Koryo mengambil sedikit racun tikus yang berbahaya dan memberikannya kepada Lucy Gray. Koryo menyuruh Lucy Gray untuk bersembunyi saja saat di arena nanti. Koryo tak akan membiarkannya mati karena Lucy Gray telah menyelamatkan Koryo. Keesokan harinya, permainan pun akan segera dimulai. Para tribute juga telah sampai di arena. Acara The Hunger Games ini akan disiarkan secara live ke seluruh daerah. Karena membangkang, tribute Sejanus yang bernama Markus digantung. Namanya perempuan, ia pasti saja memikirkan temannya. Lucy Gray pun kabur mencari Yusuf untuk mengajaknya bersembunyi bersama. Lucy Gray dan Yusuf berhasil masuk ke terowongan yang dibilang Koryo dan mereka bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Kini tersisa 13 tribute yang masih hidup termasuk Lucy Gray dan juga Yusuf. Selagi laki membaca ramalan cuaca, tiba-tiba ada seorang wanita yang ternyata dari tadi bersembunyi di reruntuhan dan ia mendatangi Markus dan langsung membunuhnya. Donasi yang diberikan penonton ternyata dapat digunakan oleh mentor untuk mengirimkan barang kepada tributnya. Di kasus ini, si wanita tadi dikirimkan minuman oleh mentornya. Malam hari pun tiba, Lucy Gray yang hendak memberikan Yusuf air langsung membuang air tersebut. Yusuf terlihat sedang tidak baik-baik saja dan ia terus saja kejang-kejang. Saat ketiduran, Dr. Gold mendatangi Koryo untuk memberitahu kalau sahabat Koryo yaitu Sejanus tengah berada di arena untuk melaksanakan upacara kematian kepada tributnya. Koryo diperintah untuk mengeluarkan Sejanus dari dalam sana sementara siaran live akan dihentikan sementara.
Akhirnya, Koryo masuk ke dalam arena dan langsung meminta agar Sejanus pergi dari sini. Koryo membujuk Sejanus untuk keluar dan menggunakan kekayaan ayahnya, ia bisa membuat sebuah perubahan mengenai permainan The Hunger Games yang tidak manusiawi ini. Mereka pun dikejar oleh tribut seorang bocil blonde, sehingga tak sengaja Koryo harus membunuh tribut tersebut. Sesampainya di sekolah, Koryo diobati oleh Dr. Gold itu sendiri. Di rumah, Koryo sangat menyesal karena telah membunuh seorang tribut, namun ia merasa sangat berkuasa juga setelah melakukan hal itu. Di pagi hari, semua orang tentunya bingung karena si bocil blonde mati begitu saja. Ya, Yusuf tiba-tiba mengejar Lucy Gray yang ternyata itu disebabkan karena ia terkena rabies dan lambat laun pasti akan mati juga. Koryo membujuk mentor Yusuf untuk mengirimkan air karena orang yang terkena rabies takut dengan air. Pada akhirnya, Yusuf yang dilindungi oleh Lucy Gray sedari tadi meninggal dunia. Di saat itu pula, Lucy Gray dikepung oleh kelompok tribut yang dendam kepada Koryo tadi malam karena telah membunuh si bocil blonde. Dan pintarnya, Koryo mengirimkan air agar Lucy Gray bisa bersembunyi. Si ketua yang kita panggil saja Yuli menyuruh anak buahnya mengumpulkan air. Yuli akhirnya mengincar bocah yang membunuh Markus tadi, sementara Lucy Gray diam-diam memasukkan racun ke botol minum dan membuang air yang ada di botol lainnya. Mereka pun mengejar Lucy Gray, namun Lucy Gray berhasil bersembunyi di balik ventilasi udara. Mereka pun mengejar Lucy Gray, namun Lucy Gray berhasil bersembunyi di balik ventilasi udara yang dibilang oleh Koryo tadi. Di saat itulah sempat terjadi perselisihan antara anggota kelompok si Yuli mengenai air sehingga membuat Yuli membunuh si mata satu. Sisa bertiga, mereka malah mengincar si bocil Wolfie meninggalkan botol minum itu. Saat itulah datang si bocil Kribo yang menderita TBC akut. Ia meminum air botol tersebut yang membuatnya langsung meninggal saat itu juga. Si Agus yang mengetahui temannya meninggal menjadi marah besar. Ia mengumpulkan semua jasad tribut yang telah terbunuh di satu tempat, mengoyak bendera Kapitol dan menutupkannya ke jasad para tribut. Tiba-tiba, Dr. Gold menyela acara. Ia memberitakan kalau anak Presiden Kapitol meninggal sebab pengeboman yang dilakukan para pemberontak. Oleh karena itu, sebelum matahari turun, ia akan memastikan kalau The Hunger Games bukanlah tempat untuk para pemberontak dan ia akan membersihkan para tribut walaupun The Hunger Games kali ini tidak akan ada pemenang. Dengan cepat, Koryo memiliki ide untuk menyelamatkan Lucy Gray dari Dr. Gold. Koryo mendatangi Dr. Gaul untuk meminta kembali jahitan lukanya yang luka. Ia berencana memasukkan sapu tangan Lucy Gray ke ular-ular Dr. Gaul agar mereka tak menggigit Lucy Gray. Di sisi lain, Lucy Gray ternyata didesak oleh Yuli dan teman-temannya. Di sana, Dr. Gaul juga memiliki burung yang ternyata bisa menjadi alat perekam suara. Dengan cepat, Koryo menyelinap dan memasukkan sapu tangan Lucy Gray ke kandang ular. Di sisi lain, Lucy Gray menumpahkan racun ke bawah dan mengenai salah satu teman Yuli dan harus terjadi pertarungan antara mereka. Ya, di saat itu juga, ular milik Dr. Gold telah tiba di arena dan langsung melahap semua tribut saat itu juga, kecuali Lucy Gray. Akhirnya hanya tersisa Lucy Gray. Koryo berkata Lucy Gray sudah menang. Ia meminta Dr. Gaul mengeluarkan Lucy Gray. Lucy Gray bernyanyi dan semua orang mengira kalau nyanyiannya itulah yang membuat para ular tak memakannya. Padahal ya karena sapu tangan dari Koryo. You're there before,
Semua penonton tersipu mendengar dan melihat kejadian itu, dan akhirnya mereka mendesak Dr. Gaul untuk menyelamatkan Lucy Gray. Karena tak ada pilihan lain, Dr. Gaul akhirnya menyelamatkan Lucy Gray dan menyatakan Lucy Gray lah pemenang The Hunger Games kali ini. Koryo tentunya amat senang karena telah berhasil menyelamatkan Lucy Gray. Keesokan harinya, Koryo ketahuan telah melakukan kecurangan di Hunger Games kemarin, mulai dari kematian si TBC hingga si bocil blonde. Lucy Gray juga telah menghilang dan kini Koryo mendapatkan hukuman untuk menjadi seorang prajurit biasa dan diasingkan selama 10 tahun. Koryo ditugaskan ke Distrik 12 setelah menyogok aparat. Ternyata tak hanya dia yang dihukum, Sejanus juga terkena hukuman sebab ulahnya di arena waktu lalu. Sejanus berharap hukuman ini dapat mengubahnya menjadi lebih baik dan dapat mengubah The Hunger Games. Mereka berdua langsung menjadi pasukan yang harus melakukan semua perintah dari atasan. Disinilah mereka akhirnya melihat dunia yang sebenarnya, dunia tanpa rasa moralitas dan rasa kasihan. Di malam hari saat cuti, mereka mendatangi sebuah klub dan alangkah senangnya Koryo di sana. Ia melihat Lucy Gray yang kini telah terkenal dan bernyanyi di sana. Koryo melihat Sejanus yang berbicara dengan warga lokal dan Lucy Gray menjadi senang melihat Koryo yang berada di sana juga. Saat itu terjadi kerusuhan karena kekasih anak wali kota sekonyong-konyongnya datang menyatakan cinta kepada Lucy Gray. Untungnya ada Sejanus yang berhasil mengeluarkan Koryo. Keesokan harinya, Koryo akhirnya bertemu dengan Lucy Gray dan setelah sedikit reunian yang mengharukan, akhirnya mereka pun berciuman. Saat kembali, Koryo melihat Sejanus yang berbicara dengan Billy Tanner dan melihat ada yang janggal, Koryo menyuruh Sejanus berhenti melakukan apapun yang ia lakukan saat ini. Lucy Gray dan Koryo akhirnya juga semakin dekat, mereka semakin mesra. Koryo memberikan kain milik ibunya dan Lucy Gray berjanji akan menjaga kain itu. Koryo ingin kembali ke Capitol jika ada kesempatan, namun Lucy Gray tak ingin kembali ke sana dan Lucy Gray hanya ingin bisa bersama Koryo untuk selamanya. Saat kembali ke pangkalan, Koryo bertemu dengan panglima pangkalan yang ternyata ingin mengembalikan Koryo ke Capitol melalui Distrik 2 karena kinerja Koryo yang amat baik. Yes, ia pun menghubungi Tigress untuk memberitahu kalau ia akan pulang sebentar lagi. Faktanya, Tigress dan Nenek kini telah diusir dari rumah lama mereka sehingga Koryo bertekad akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Koryo kembali melihat Sejanus yang melakukan hal aneh, sehingga saat mereka hanya berdua, Koryo menanyakannya. Ternyata Sejanus telah menyusun rencana untuk kabur dari tempat ini bersama beberapa warga lokal. Koryo diam-diam merekam percakapan mereka sebagai bukti kalau Sejanus ingin berkhianat. Setelah mendapatkan rekamannya, Koryo mengirimkan itu kepada Dr. Gaul. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, mereka melihat penampilan Lucy Gray yang amat menawan. Karena Sejanus menghilang, ia segera mencari Sejanus dan diam-diam Koryo malah mendengar pertengkaran dari dalam kamar yang ternyata itu adalah perkelahian antara Sejanus dan Billy Tanner karena tiba-tiba ada senjata di sana. Anak wali kota yang tak menyukai Lucy Gray juga mengancam akan mengadukan semua ini ke ayahnya yang membuat Koryo membunuhnya. Selanjutnya, Spruce juga membunuh Billy Tanner karena sudah melawan. Setelah menenangkan Lucy Gray dan menyuruh Spruce menyembunyikan senjata, Koryo juga menenangkan Sejanus setelah apa yang terjadi. Di pagi hari, Panglima Distrik 12 menjadi gila karena anak wali kota ditemukan meninggal sehingga mereka harus menemukan senjata pembunuh itu. Wali kota sudah mencurigai Lucy Gray yang membuat Lucy Gray akan pergi dari sini menuju utara dan Koryo akan ikut bersama Lucy Gray. Ya, Spruce tertangkap oleh pasukan dan akan dieksekusi mati. Ditambah lagi, Sejanus juga tertangkap yang membuat Koryo tak bisa apa-apa. Koryo tentunya sangat sedih karena teman baiknya telah meninggal akibat ulahnya sendiri.
I'm sorry. Keesokan hari, Koryo menyelinap keluar dan bersama Lucy Gray, mereka pergi menuju utara untuk memulai kehidupan baru. Perjalanan, Koryo keceplosan, bilang ia sudah membunuh 3 orang dan setahu Lucy Gray, Koryo hanya membunuh 2 orang. Koryo berdalih, ia telah membunuh dirinya sendiri, yaitu dirinya yang dulu. Setibanya di danau, mereka mampir dulu ke kabin untuk berteduh dan karena lapar, Koryo yang ingin memancing mendapati senjata yang ternyata disimpan Spruce di kabin ini. Saat ini, tinggal tergantung Koryo, apakah ia ingin bebas dengan membuang bukti senjata itu atau tidak. Walaupun dibuang, masih ada saksi mata lainnya yaitu Lucy Gray itu sendiri. Saat itu, Lucy Gray tiba-tiba bertingkah aneh dan ia ingin pergi keluar untuk mengambil tanaman. Setelah menunggu cukup lama, Lucy Gray tak kunjung kembali, yang membuat Koryo harus mencarinya. Koryo menemukan kain ibunya yang sudah dibuang oleh Lucy Gray. Disinilah kita akan melihat perubahan sikap Coriolanus Snow yang awalnya baik, kini menjadi seorang yang kejam, tak berperasaan. Ia juga berhasil menembak Lucy Gray yang berlari di kejauhan, namun saat dicek, Lucy Gray telah menghilang entah kemana. Koryo masih saja mencari Lucy Gray, namun tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian Lucy Gray yang disusul suara mengganggu dari burung Mockingjay. Lucy Gray, I said! Selanjutnya, Koryo membuang senjata itu ke danau. Ia kembali ke pangkalan untuk pamit pergi kembali ke Distrik 2. Koryo ternyata tak jadi dikirimkan ke Distrik 2. Ia langsung dikirimkan ke Capitol dan bertemu dengan Dr. Gaul. Koryo akan belajar di Universitas Capitol di bawah pengawasan sendiri Dr. Gaul. Dan untuk biaya, ia telah dibiayai oleh ayah Sejanus yang menganggap Koryo telah baik kepada anaknya. Tak hanya itu, The Hunger Games akan kembali diadakan dan Dr. Gaul kembali bertanya, apa tujuan The Hunger Games? Dan kali ini, Koryo menjawab, kita membutuhkan Hunger Games karena dunia ini adalah arena dan untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya. Lalu Dr. Gaul menjawab, jadi siapa sebenarnya dirimu? Koryo pun menjawab, sang pemenang. Welcome home, Mr. Singkat cerita, Koryo kini telah berkuliah di Capitol University. Tigris senang melihat Koryo yang mirip dengan ayahnya. Selanjutnya, Koryo mendatangi Casca Longbottom. Ia membawa barang-barang milik Sejanus. Di sanalah kita mengetahui kalau The Hunger Games sebenarnya dibuat karena iseng oleh Casca, sebab ia mabuk dan tak sengaja mengucapkan permainan itu untuk penghukuman. Saat The Hunger Games ingin dihentikan, ayah Koryo malah mengambil ide itu dan memberikan ide permainan tersebut kepada Dr. Gaul. Casca telah lama sekali ingin meninggal, namun ia tak bisa karena kemunculan Koryo. Pada akhirnya, Koryo berkata, keluarga Snow selalu di atas dan Casca akhirnya meninggal setelah meminum morfin. Dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dong di subscribe dulu, di like videonya, di komen, terserahlah kalian komen apa aja supaya algoritma YouTube naik ya kan. Dan bagi yang sudah kelebihan duit atau sudah kelebihan harta, kalian bisa luangkan sedikit pemasukannya ke tombol super thanks di bawah. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan... Adiós.